Ningali sih serem sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, kita kedatangan murid baru. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dara. Saya asal saya dari SMP 1 Semarang. Silakan kamu duduk di sebelah sana. Oh, baik, Pak. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasan hari kemarin. Buka buku halaman 27 tentang kimia. Bentar ya, anak-anak. Oke, anak-anak, barusan saya mendapat telepon dari kepala sekolah. Hari ini semua guru-guru akan rapat dan pembelajaran hari ini Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar, aku mau nanya. Nanya apa? Kamu pasti ada sangkut pautannya sama yang namanya Laras kan? Lo tau dari mana? Kalau tahu, setelah dia meninggal, dia sering ngomongin lo sama teman-teman kan? Lo tau dari mana? Tadi gue nggak sengaja. Gue tadi ketiduran di sini dan gue mimpi. Mimpinya aneh banget. Mimpi apa? Mimpinya tentang penyebab kematian Laras. Ikut gue. Kita mau kemana? Ikut aja gue. Yaudah. Sekarang ikut gue. Kita mau kemana? Ayo ikut aja. Yaudah. Tentang penyebab kematian.
perhatiannya dia. Gimana mimpi lo? Kayaknya dia benci deh sama kalian. Soalnya ketika kematian dia, lo malah buang dia, bukan nguburin dia secara layak. Sebenernya gue juga gak mau sih buang dia, tapi gue takut. Gue takut gue sama anak-anak yang nanti disalahin sama orang tua dia. Gimana kalau sekarang kita telepon orang tua? Halo, assalamualaikum om. Om, saya mau ngasih tahu tentang tentang hilangnya Laras. Laras sebenarnya ada di WC sekolah, om. Iya, om. Laras, maafin kita ya. Lo tenang-tenangnya di sana.